Teh, gimana sekarang sudah kembali ke Tasik, Teh? Alhamdulillah, lega, Pak. Gak nyangka bisa pulang. Lama sekali itu, Teh, di sana? 10 bulan. Kerja apa di sana, Teh? Ya itulah, pindah-pindah saya kerja, pindah-pindah. Dari satu tempat ke tempat lain, cari kerja buat makan. Selama bekerja di sana, hak teteh diberikan tidak? Gaji, gaji. Dua bulan setengah saya nggak dapat gaji. Awalnya dicincin kerja di mana? Awalnya iya, cleaning service, tapi dia bilang kerja resmi, aman, katanya. Gajinya berapa waktu itu? Gajinya 1.400. Ringgit ya? Ringgit. Per bulan itu? Iya. Ternyata sebulan dapatnya berapa? Enggak dapat. Saya enggak dapat gaji. Selama 12 setengah saya enggak dapat. Yang ngajak itu dari mana? Yang ngajak itu dari Pancatengah. Pancatengah. Masih teman. Tetangga ya? Tetangga bukan, kampung. Bukan. Teman ya, atau siapa? Saya kenal dari teman, tapi teman saya yang ngajak, dia enggak berangkat, saya yang berangkat. Oh. Terus katanya bisa pulang ke sini, gimana cerita? Ya inilah mungkin ibu saya lapor kan dari sini. Lapor ke polis mungkin ditanggapi sama polis. Terima kasih. Diurus-uruslah dari urus sama. Langsung dijemput ke sana ya? Bukan. Tapi saya di sana dijemput sama kedutaan langsung. Kedutaan. Ya, ada perintah dari ini polis. Katanya polis Indo. Polri Tasikmalaya, ya kamu diurus sama Polri Tasikmalaya. Iya, Bu. Ikut saya katanya gitu. Saya ikutlah. Terus ucapan apa yang disampaikan ke polisi? Saya berterima kasih sekali untuk yang mengurus kepulangan saya, terutama yang polisi di sini, Pak Kapolres Tasikmalaya, yang telah melancarkan saya pulang, bisa saya pulang ke sini berkat iya Pak Kapolres Tasikmalaya. Bisa ketemu anak lagi sama. Bisa ketemu anak, bisa ketemu keluarga. Teh, setelah kejadian ini mau ada niatan ke luar negeri lagi enggak? Kapok. Mau saya. Ya mau. Teh, pas ketemu sama keluarga tadi di mana, Teh? Seneng enggak nyangka aja. Senang. Anak berapa, Teh? Ada dua. Teteh nama siapa? Lucy. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.